Kapten Selangor Shahrom Kalam menyifatkan kejayaan mereka melunaskan misi 33 menjuarai Piala Malaysia hasil kerjasama berpasukan dan semangat kekeluargaan tinggi dalam diri semua pemain. Keistimewaannya adalah sebab kami berjuang sehabis-habisan tolong satu sama lain sebab kelebihan kami adalah sifat kekeluargaan. So bagi saya sangat terharu lah. Sebab rakan-rakan lain semua banyak bantu saya dan saya ikut arahan semua, alhamdulillah syukur sebab kami dapat kemenangan ini. Sementara itu, penyerang import Selangor Guilherme Di Paula berbangga selepas menjadi pencetus dua jaringan Ahmad Hazwan Bakri. Okay, two assists. My team is champion. Nobody speak about us. This team is very now is champion. Finish story. It's champion. Dalam pari itu, Kapten Kedah Carol Helmi Johari tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya selepas gagal membantu pasukan mengulangi kejayaan 2008. Bola sepak kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. So, kita terima dengan hati yang terbuka. All player dah bagi the best. So, next year kita try bagi yang terbaik lagi lah. Untuk dan kita takkan berhenti di sini lah.